Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam Love Bella Sewing School. Hari ini saya nak sambung lengan t-shirt lengan pendek. Okey, lengan pendek eh. Kita tengok. Ni lengan pendek kan? Lengan pendek. So, kita nak sambungkan dengan kain t-shirt putih. Mula-mula ni kain TC, kain TC ni kita kena tengok betul-betul. Dia punya corak, ini belah luar, yang ini belah dalam. Licin sikit tu belah dalam, ni belah luar. Okay, so kita akan potong, kita pakai dululah t-shirt tu. Lepas tu kita ukurlah berapa yang kita nak sambung. Nah, katalah macam saya sambung 12 inci termasuk basi. Okey, jadi saya potonglah. Potong. Potong pula kena pastikan yang ini berlipat. Yang ini dia ngam dengan lubang t-shirt ni. Tengok eh. Dia ngam. Dengan lubang t-shirt ni. Ha, so bila kita sambung nanti senanglah. Okey. Kalau cara saya tak sambung dulu yang sini. Saya buat titik dulu yang dekat sini. Okey, ini dalam ni belah luar. Jadi saya ambil pen. Saya ni je. Saya dah belah tengah sini kan? Saya dah jadikan di tengah, mana satu tengah. Saya ni je. Saya buat je dengan pen. Supaya saya tahu kat mana tengah dia. Ha ni. Nampak? Tu. Alright. Jadi yang ini pula kita tahu. Ini belah dalam eh. Saya dah terbalikkan. Ini belah dalam. Kita tahu ini tengah dia. Saya ini. Saya letak kat sini. Nampak tak? Tu. Ini tengah dia. Dan saya akan slow-slow jahit. Ini kira saya jahit belah dalam lah. Dah terbalikkan t-shirt. Tapi yang ini kain putih ni atas, belah atas ni adalah kain belah luar. Okay, saya mula jahit eh. Jahit je. Jahit ke dalam sedikit. Jangan jahit betul-betul ngam-ngam dekat tepi lengan tu. Benang, warna benang untuk yang lengan ni saya guna sama color dengan t-shirt ni, warna pink. Sebab bila kita jahit, bila kat belah luar tu dia tak nampak lah. Kalau kita jahit benang warna putih, dia akan nampak kat belah luar ni.
Okey, setelah kita jahit, dia akan nampak macam ni. Dua-dua hujung tu. Sekejap ya, saya potong dulu mana mana benang yang panjang-panjang ni. Okey, ini lengan yang kita dah jahit. Nampak tak dia ada lebihan kat sini? Lebihan kat sini. Okey, tapi kita nanti nak terbalik kan? Nak terbalikkan macam ni ha? Ha, macam tu. Yang ini yang belah luar. Okey. Okey, bila terbalikkan, kita kena pakai benang putih. Kena tukar benang putih pula lah. Leceh lah, jangan malas. Kalau nak cantik, kita jangan malas. Okey. Okey, ini kita akan cantumkan macam ni. Dan kita tengok lebar lengan tu. Okey, lepas tu kita jahit ke bawah sampailah hujung. Jahit warna putih. Saya tukar benang dulu warna putih ya. Okey, kita dah tukar benang putih. Saya bagi tengok balik apa yang kita dah jahit tadi. Tadi kita jahit belah dalam. Belah dalam baju, tapi kain putih ni adalah belah luar di atasnya. Kita jahit keliling. 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 Kan? Jadi ni ada dia punya penemu dia lah bertemu kat sini. Tapi kita jangan jahit ni lagi. Kita kena selesaikan dulu yang putih ni. Bila kita buat macam ni, jadikan dia panjang macam tu. So, kita akan jahit penemu dia lah. Kita akan jahit kat sini. Macam tu. Kita sampailah bawah. Dan kita selesaikanlah yang bawah tu dulu. Jahit klaim. Kan? Okay. Potong mana yang tak sepatutnya. Jahit tepi tadi tu yang lebih-lebih tu. Okay, so ini memang dia kelepit macam ni. So, kelepit macam tu kita temukan, kita jahit. So, ini ya, kita jahit ya. Okey, kita dah jahit panjang dia macam tu. Yang hujung ni kita kelimkanlah. Dalam berapa inci? Ya, setengah inci. Satu inci pun boleh, setengah inci pun boleh. Ikut yang tadi kita ukurlah setakat mana kita bagi basi tu. Kalau basi setengah inci, setengah inci. Kalau basi satu inci, buatlah satu inci. Kadang-kadang t-shirt ni okey. Kalau kita buat tebal-tebal tepi dia pun. Okey, saya setengah inci lah ya. Okey, saya, style saya jahit daripada luar. Kena pandai adjust lah. Nak bagi jahitan tu cantik. Sebab kadang-kadang bila kita jahit daripada belah dalam, bawah tu benang tu jadi tak cantik kan. Okay, inilah cara saya.
Benar apa? Benar-benar yang lebih tu potong siap-siap. Okey, jadi lengan kita dah siap lipat macam tu. Daripada luar-luar tak nampak lah kan? Ha, cerita. Okey. Saya buat sebelah lagi ya. Sebelah ni pun tadi dia dah ada hujung dia berlebih macam tu. Kita lipatkan, kita temukan je. Temukan je, kita pun jahit. Okey, dah jahit dah panjang sini. Lengan sambungan tadi. Kelimlah juga belah tepi ni setengah inci. Macam biasa, saya jahit daripada belah luar. Ni cara saya ya. Kalau nak jahit daripada belah dalam pun tak apa. Kalau confident belah luar jahitan dia cantik. Menjahit ni dia macam masak juga. Kadang-kadang kita main campak-campak. Kita kena pandai agak-agak. Nak bagi jahitan tu cantik kan? Ni anak menyampuk ni lah. Tengah buat-buat video jahit dia pun masuk. Okey, tak apalah. Dia pun nak tengok. Kan kita ni... Kadang-kadang bila kita menjahit ni anak kita di rumah boring juga tengok kita asyik menjahit je kan. Okay, inilah rupanya hujung dia dah okey kan. So kejap ya saya potong mana yang panjang-panjang ni. Okay, satu je yang leceh kat sini. Okay, saya terbalikkan nak tengok eh. Ini t-shirtnya. T-shirt. Ni lengan dia. Lengan dia akan nampak macam ni. Ha. Okey tak? Ha, macam tu. Ini yang tadi kita jahit daripada dalam tu. Ha, tu. Daripada dalam dia jahit macam tu. Tapi nanti bila dia terkelepitkan macam tu, dari belah luar dia cantik lah. Ha, macam tu. Okey, cuma ada satu lagi part yang kita kena tengok. Belah bawah ni tadi kan kita tak jahit mati kan. Belah bawah ni tadi. Kan kita jahit macam sampai tak sampai hujung. Jadi kat sini sebenarnya dia belum bercantum lagi. Jadi kita kena tukar balik benang warna pink. Benang warna pink lepas tu kita kena jahit tindan atas dia. Supaya dia tak adalah berlubang. So kat sini kita jahit tindan kat dia. Lepas tu dah selesai lah. Sekejap ya, saya kena tukar balik benang putih. Rajinkanlah diri balik. Okey, dah siap tukar warna pink balik benang dia. Yang ini macam saya cakap tadi, yang kita temukan ni, kita masuk dekat belah bawah. Baik-baiklah supaya jangan bertindan lah ya. Kita buat macam ni dah senang macam tu. Kita buat macam ni. Yang kita nak jahit tengok belah dalam ni. Ni kita nak temukan
temukan dia balik dekat sini kan. Tak kisahlah jahit macam mana, tapi asalkan dia bertemu, kita jahit atas dia supaya tak berlubang. Okay, so kita kena pelan-pelan masukkan kain putih ni yang dah panjang ni, supaya dia kita tak bertindan bila jahit tu. So kita ambil, tarik sikit-sikit. Okay, sampai yang dekat tengah ni, kita pun jahitlah dia supaya dia bertemu. Okay. Okay, kita potong benang. Benang bawah pun cubaan. Belah dalam ni kita kena potong. Dia panjang kan? Okay, asalkan dia, kita jahit dia bertemu dan tak berlubang. Okay, macam tu lah. Ha. Dia akan nampak macam kita jahit bawah tu lah. Ni yang tak berkenaan tu kita potong lah. Macam tu. Okay, sebelah pun kita buat juga macam tu. Tak sabar nak tengok hasil dia kan. Yelah, sebab ni saya suka buat macam ni sebab saya malas nak pakai inner. Inner lengan tu kan. Dah jadi macam nanti kena buat dua lapis pula pakai baju inner dengan t-shirt ni. Jadi panas lah. Okay, jadi lebih baik kita terus sambung kain tambahan ni buat lengan. Jadi dalam tu kita pakai selapis je lah baju tu. Okay, pelan-pelan. Supaya kita tak jahit bertindan. Okay, siap. Okay. Okay. Saya nak pasang kat patung. Sekejap ya. Okay. Kita nak transfer baju tu kat patung. Kita tengok macam mana. Macam mana kejadian dia lah kan. Saya ni memang wajib kena ada patung. Sebab bila kita jahit, kita nak tengok apa hasilnya. Okay. Ni saya dekatkan sikit. Inilah macam ni lah rupanya. Lengan kita cantik tak? So dah jadi lengan panjang, kenalah pula dengan corak t-shirt ni, dia ada tulisan putih. So ini dah tahu dah dia punya basi dia tu, saya letak 1/2 inci. Yang ni dia akan jadi macam cantik lah, macam t-shirt budak tadika. Kadang-kadang dia buat 2 tone kan. Ha, ni macam tu. Sebelah ni pun sama. Ha, macam itulah. Okay. Selamat mencuba.